Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas integral dari dx per x min 2 kali akar dari x kuadrat min 4x plus 1. Teman-teman lihat integral ini ya. Integral ini, kalau kita buat kuadrat sempurna, dia akan membentuk x min 2. X min 2 berarti kita akan melakukan pemisalan dengan sin sin tangen atau sekan. Nah, untuk melihat pemisalan apa yang cocok, kita harus ubah ini ke kuadrat sempurna dulu. Yang pasti bentuk kuadrat sempurna depannya tuh akan membentuk ini, x min 2. Tapi kalau tidak sama, misalnya ini x min 4 ya, tiba-tiba di sini x plus 1, itu sudah aneh. Berarti kita harus melakukan pemisalan dengan cara yang lain. Jadi ini langkah pertama untuk melakukan pemisalan dengan apa? Buat dulu yang di bawah dengan kuadrat sempurna. Ini akar dari kuadrat sempurnanya kan x min 2 setengah dari min 4 kuadrat. Nah, teman-teman lihat, ini kalau atau begini yang gampang saya uraikan ya. Ini ada x kuadrat min 4x plus 1. Untuk 2 ini kita buat menjadi x min 2 kuadrat. Tapi dia ini punya kelebihan. Tidak hanya ini, apa kelebihannya? Ini kan x kuadrat min 4x plus 4. Padahal di sini hanya 1. Kan? Berarti saya harus kurangi dengan 3 gitu. Atau kalau yang mudah caranya, teman-teman tulis saja 4. Ini 1 aslinya tulis, terus kurangi lagi dengan 4. Nah, ambil yang belakang ini. Ini min 3. Oke, berarti ini min 3, tapi saya tulis akar 3 kuadrat. Oke. Dan seperti ini. Selanjutnya, jika bentuknya seperti ini, teman-teman lihat, ini bentuk dari x kuadrat atau u kuadrat min dengan a kuadrat. Pemisalan apa yang cocok? Kalau u kuadrat a kuadrat min u kuadrat, ini kan sin theta, a sin theta maksudnya. Kalau ini sekan. Kalau plus u kuadrat plus a kuadrat, ini tangen. Boleh salah, berarti ini kita lakukan pemisalan dengan sekan. Jadi misalnya apa, y u atau p misalnya, sama dengan pemisalan ya, p sama dengan akar 3, ini a, a nya ini ya, dari sekan theta, yang berarti turunannya atau DP itu sama dengan, oh sorry, ini X ya, X min 2 maaf, ini sama dengan U X min 2. X min 2 berarti di sini DX, DX nya sama dengan akar 3 turunan sekan apa, sekan theta tangen theta D theta. Itu turun d tetanya, jadi dx bisa kita ganti dengan ini. Oke, selanjutnya kita substitusi ke dalam sini. Integral dari dx adalah akar 3 dari sekan teta dikalikan tangen teta d teta. Oke, sampai sini. X min 2 adalah x min 2 akar 3 sekan teta, akar 3 sekan teta. Akar dari x min 2 itu kan akar 3 sekan teta. Jadi akar 3 sekan teta kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Ini akar 3 kuadrat bisa saya keluarkan. Akar 3 sekan teta tangen teta di teta dibagi
akar 3 sekan theta. Ini akar 3 bisa keluar, tinggal sekan. Jadi ini akar 3 kuadrat kalau difaktorkan kan dia keluar akar, jadi cuma akar 3. Di dalam tinggal akar dari sekan kuadrat theta min 1. Nah, sekan 1 plus tangan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Ini sekan kuadrat min 1 sama dengan tangan kuadrat. Berarti ini adalah tangan kuadrat. Kalau saya keluar akar, dia jadi tangan. Jadi akar 3 sekan theta tangan theta di theta per akar 3 sekan theta kalikan akar 3 di sini tangan theta juga. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Akar 3 satunya bisa kita coret, tinggal 1/3 integral dari di theta. Nah, ini teman-teman. Nah, apa hasil akar 1/3? Ya, hasilnya adalah 1/3 dari theta plus c. Selesai. Cuma kita lihat theta itu apa? Kita kembali ke sini. Ini kalau ini ya, sekan theta sama dengan x min 2 per akar 3. Berarti theta sama dengan apa? Theta sama dengan arcos sekan dari x min 2 per akar 3. Ya, ini berarti jawabannya. 1/3 atau mau tulis 1/3 akar 3 boleh, dari arcosekan dari apa? X min 2 per akar 3 plus C. Ini jawabannya. Selesai.